Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan juga salam tahdiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala karena di pagi hari ini kita bisa kembali duduk untuk bertalabul ilmi di Masjid Sukajadi ini. Dan tak lupa kita bersalawat kepada Rasul kita demi keberkahan majlis di pagi hari ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab 175 jalan menuju surga Allah Azza wa Jalla. Dan kita masuk pada poin ke-6, meraih pahala dari setiap mukmin dan juga mukminah. Kita baca hadisnya baru kita jelaskan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabarani dan dihasankan oleh Syekh Albani, man istaghfara lil mu'minina walil mu'minati kataballahu lahu bikulli mu'minin wa mu'minatin hasanata. Barang siapa yang memohon ampunan untuk kaum mukminin dan kaum mukminah, niscaya Allah mencatat baginya satu pahala dari setiap mukmin dan juga mukminah. Alangkah indah doa yang diucapkan oleh seorang untuk memohon ampunan bagi dirinya, kedua orang tuanya, kaum mukminin dan mukminah, baik yang masih hidup di antara mereka ataupun yang sudah mati. Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika menyebutkan doa Nabi Nuh alaihi salam, Rabbighfirli waliwalidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minati wala tazidiz zalimina illa tabara. Ya Rabb kami, atau Ya Rabbku, ampunilah aku, ampuni pula ibu bapakku, ampuni pula orang-orang yang masuk ke rumahku dengan beriman dan semua orang yang beriman, laki-laki ataupun perempuan, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang zalim itu melainkan kebinasaan. Kemudian juga Nabi Ibrahim berkata, Rabbana ighfirli waliwalidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ya Rabb kami,
Beri ampunlah aku dan kedua ibu bapaku dan sekalian orang-orang yang beriman pada hari terjadinya hisab pada hari kiamat. Allah juga berfirman ketika memuji para hambanya yang mukmin. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, maksudnya muhajirin dan ansar, mereka berdoa, ya Rabb kami, beri ampunlah kepada kami kemudian saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu daripada kami, dan janganlah engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Rabb kami, sesungguhnya engkau maha penyantun lagi maha penyayang. Taib. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, poin ke-6 ini adalah perkara yang sangat-sangat agung dan besar. Bicara soal istighfar, meminta kepada Allah akan ampunan dosa-dosa, baik dosa yang kita lakukan ataupun dosa yang orang lakukan. Kita tidak syak lagi, saya, ibu atau siapapun, tidak mungkin lepas daripada dosa. Setiap hari kita melakukan dosa. Entah mata kita, entah telinga kita, entah lisan kita, entah hati kita, atau mungkin gerak kaki dan tangan kita. Setiap hari kita melakukan dosa. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha pengampun. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, apabila kita dengan niat yang tulus memintakan ampun akan dosa-dosa kita, pasti Allah subhanahu wa ta'ala mengampuninya. Satu hari ada orang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya saya melakukan dosa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau gitu kau bertobat dan beristighfarlah. Kemudian orang ini bertanya lagi, bagaimana kalau seandainya aku berbuat dosa lagi? Maka Rasul mengatakan, bertobat dan istighfar lagi. Kemudian orang ini mengatakan, ya Rasul, bagaimana kalau setelah itu berbuat dosa lagi? Kata Rasul, bertobat dan istighfar lagi. Kemudian orang ini, bagaimana kalau aku berbuat dosa lagi? Kata Rasul, beristighfar dan bertobat lagi. Kata orang ini mengatakan, sampai kapan ya Rasulullah? Sampai kapan seperti ini? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yamallu hatta tamallu. Allah itu tidak bosan sampai kau yang bosan sendiri. Artinya Allah tidak bosan mengampuni dosa-dosa kita, tapi kita yang bosan minta ampun itu masalahnya. Maka jangan pernah bosan untuk minta ampun dan beristighfar. Jangan sekali-kali menumpuk dosa. Kalau bisa satu hari ini kita melakukan dosa, di hari yang sama juga kita istighfar. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sendiri setiap hari beristighfar itu paling sedikit 70 sampai 100 kali. Itu Nabi itu. Padahal Nabi itu maksum kan. Tidak mungkin Rasul melakukan dosa kayak kita begini, tidak. Tapi Rasul mencontohkan harusnya seorang hamba seperti itu. Perbanyak istighfar. Karena kita tidak tahu, ada dosa-dosa yang kita ketahui, ada dosa-dosa yang kita tidak ketahui, itu masalahnya. Ada dosa yang kita lakukan secara sengaja, ada dosa yang kita lakukan tidak secara sengaja. Maka kalau kita terus beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla dengan niat memang kita meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla,
maka dosa-dosa kita itu akan dihabiskan. Masyurul muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, kita bahas bab ini dulu baru kita bentangkan soal istighfar. Dalam bab ke-6 ini, ini anjuran yang dianjurkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita supaya kita banyak-banyak mendoakan orang lain dengan istighfar. Karena pahalanya tidak sedikit, Bu. Banyak sekali pahalanya. Coba perhatikan hadis ini. Rasul mengatakan, "Man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat." Sesiapa yang memohonkan ampun bagi setiap mukmin laki-laki ataupun mukmin perempuan, kataballahu lahu bi kulli mu'minin wa mu'minatin hasanatan. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatat bagi dia untuk satu mukmin atau satu mukminah itu satu kebaikan. Bu, kalau seandainya kita katakan nih, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, ya Allah ampunilah muslim-muslim laki-laki atau perempuan, mukmin-mukmin laki-laki atau perempuan yang hidup atau yang mati. Siapa yang bisa menjumlah jumlah muslim di dunia ini, coba Ibu tahu berapa jumlahnya orang Indonesia saja yang Islam, yang mukmin? Enggak tahu kan? Siapa yang bisa menjumlah? Orang Batam saja yang muslim itu kita tidak tahu jumlahnya berapa. Satu kota Batam. Kalau seandainya kita mengatakan, ya Allah ampuni orang-orang muslim, orang-orang yang beriman di kota Batam ini. Kita tidak tahu jumlah orang yang beriman di kota Batam ini. Apalagi kalau seandainya kemudian kita umumkan kalimatnya, ya Allah ampunilah semua orang yang beriman dimanapun mereka berada. Ibu tahu berapa jumlahnya? Enggak tahu kan? Bisa saja mungkin bukan hanya jutaan, miliaran. Karena orang yang beriman, yang hidup dan yang mati itu tidak ada yang tahu jumlahnya kecuali Allah. Padahal kalau kita katakan, ya Allah ampuni satu orang yang beriman saja, itu sudah satu kebaikan. Nah, kalau kita katakan kemudian, ya Allah ampuni orang-orang yang beriman dimanapun mereka berada, setiap satu mukmin satu kebaikan. Anggap saja nih, ibu memintakan ampun kepada 1 miliar jiwa orang yang beriman, berarti ibu dapat 1 miliar kebaikan. Luar biasa ini kan, Bu. Kita enggak sadar saja. Kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Ya Allah ampuni mukmin laki-laki dan perempuan dimanapun mereka berada, berapa pahala yang ibu dapat itu coba. Karena kita tidak tahu jumlah orang yang beriman satu dunia ini berapa coba. Dan yang beriman ini bukan orang, bukan manusia saja, jin pun ada yang beriman masalahnya. Sudah jumlah manusia kita tidak tahu berapa jumlah orang yang beriman, jumlah jin juga kita tidak tahu berapa jin yang beriman, jumlah orang yang hidup berapa tahu kita tidak tahu berapa jumlahnya, belum yang mati lagi. Luar biasa banyak sekali pahala kita itu, karena satu kepala satu kebaikan masalahnya. Makanya jangan bakhil kita ini mendoakan istighfar kepada orang lain. Di sini Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang memohonkan ampun untuk satu mukmin atau satu mukminah, niscaya Allah akan berikan pahala setiap satu mukmin atau mukminah itu satu kebaikan. Seandainya satu kota Batam saja kita sudah mendapatkan banyak sekali itu kebaikan, karena satu orang dianggap satu kebaikan kan. Kalau ibu doakan 1000 orang yang beriman, berarti ibu dapat 1000 kebaikan. Kalau 1 miliar, ya 1 miliar kebaikan. Sementara kita tidak tahu jumlah orang yang beriman satu dunia ini berapa jumlahnya. Kalau anggaplah kemudian 2-3 miliar begitu jumlahnya,
Berarti kalau kita katakan Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat, ya Allah ampuni orang yang beriman dan laki-laki dan wanita dimanapun mereka berada, berarti sebanyak itu kita dapat pahala. Itu baru manusianya, belum dari kalangan jinnya. Itu bagi yang hidup, belum yang matinya. Jadi jangan bakhil mengucapkan Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Nah, itu kan lengkap tuh. Baca sajalah ibu habis sholat gitu kan, habis zikir sholat, nanti di ujung habis zikir itu ibu katakan saja Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Itu sudah mendapatkan segudang kebaikan itu. Karena setiap satu kepala satu kebaikan masalahnya. Jadi kenapa kemudian di sini pengarang membuat judul meraih pahala dari setiap mukmin dan mukminah? Karena begini bu logikanya ya. Ibu kalau datang ke saya, Ustadz, saya akan berdoa kepada Allah agar dosa-dosa Ustadz diampuni. Mungkin kalau saya bisa berterima kasih, jazakallah khairan. Ya. Tapi kalau orang awam digituin, emang dosa saya apa? Bisa saya tersinggung dia. Kok kamu mintakan ampun kepada Allah, dosa saya ini apa? Mungkin saja tersinggung orang itu. Tapi kalau kita kan sembunyi-sembunyi itu, orang gak tahu kita minta ampun untuk dosa kita, kan gak tersinggung dia. Kan enak amalan seperti ini, karena gak nyinggung orang masalahnya. Siapa yang tersinggung dengan ucapan kita, orang itu gak tahu kok kalau kita mengatakan ya Allah ampuni dosa dia. Gak ada yang tersinggung. Tetapi lihat bagaimana pahalanya luar biasa. Makanya kenapa kita mendoakan ampunan kepada orang lain itu juga bagian daripada sunnahnya al-anbiya, sunnahnya para nabi. Lihat di sini dalil-dalil. Contoh umpamanya Nabi Nuh di sini. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam berdoa, "Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minin wal mu'minati wa la tazidiz zalimina illa tabara." Ya Rabbku, kata Nabi Nuh, ampuni aku, ampuni ibu bapakku, ampuni siapapun yang masuk ke rumahku dari yang beriman, ampuni seluruh orang yang beriman, laki-laki dan perempuan. Lihat, Nabi Nuh mencontohkan agar kita ini berdoa dengan istighfar untuk semua orang yang beriman dari kalangan laki-laki dan perempuan. Kemudian juga Nabi Ibrahim dicontohkan di sini, Rabbana ghfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Ya Rabb kami, beri ampunlah aku dan kedua ibu bapakku dan sekalian orang yang beriman pada hari terjadinya hisab pada hari kiamat. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintah, bahkan diperintah Allah kepada Rasul, sebagaimana tertuang dalam surah Muhammad di mana Allah mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambi walil mu'minina wal mu'minat. Ketahuilah bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan mintalah ampun untuk dosamu wahai Muhammad dan untuk dosa orang-orang yang beriman, baik dari kalangan laki-laki atau perempuan. Jadi Allah perintahkan Nabi untuk mendoakan orang lain dari umatnya dengan doa ampunan. Karena tadi pahalanya besar sekali. Kalau kita katakan untuk warga Batam saja, kita katakan ya Allah ampuni semua orang yang beriman, laki-laki dan perempuan yang ada di kota Batam. Kalau seandainya jumlahnya 1 juta atau 2 juta jiwa yang beriman, berarti sekali mengucapkan seperti ibu itu, ibu sudah dapat 1 juta atau 2 juta pahala dari 1-2 juta jiwa yang kita doakan. Itu satu kota Batam, gimana satu Kepri.
gimana satu Indonesia, gimana satu dunia, gimana manusia dan jinnya, gimana yang hidup dan yang matinya. Oh, banyak kali pahala kita itu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa faedahnya? Apa faedahnya kalau kita ini mendoakan dengan doa istighfar kepada orang lain, itu apa hikmahnya itu? Yang pertama, hikmahnya sebutkan para ulama adalah hadza ikram minallahi taala di hadhil ummah. Ini bentuk kemuliaan dari Allah yang Allah berikan kepada umat ini. Jadi ini kemuliaan dari Allah untuk umat ini dengan memudahkan bagi umat ini mendulang pahala sebanyak-banyaknya dengan amalan seringan-ringannya. Amalannya kan ringan, Bu, tapi pahalanya besar, ya kan? Pahalanya banyak. Hanya ngomong, ya Allah, ibu nggak bisa bahasa Arab, nggak apa-apa, tinggal ngomong saja, ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang-orang yang beriman, baik laki-laki atau perempuan, baik yang hidup atau yang mati, baik manusia atau jin. Nah, jelasin makin jelas lagi kan, dimanapun mereka berada, di alam dunia atau alam gaib, bapaknya, ibu ya. Gak masalah kalau memang tidak bisa bahasa Indonesia, bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Nah, ini kemuliaan namanya. Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan kepada kita dengan mendulang pahala sebanyak-banyaknya dengan amalan seringan-ringan. Cukup ngomong begitu saja. Coba Bu, kalau ibu mengucapkan satu kali, kalilah berapa banyak itu orang yang beriman, kita dapat kebaikan mereka juga. Kalau ngucap dua kali, kalikan saja. Ngucap tiga kali, kalikan saja. Bagaimana kalau tiap hari itu, setiap habis sholat kita berdoa seperti itu, maka pahala kita akan banyak sekali. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dikatakan oleh Imam Ibnu Athiyah, wajibun ala kulli mu'min an yastaghfira lil mu'minina wal mu'minat fa innaha sadaqatun. Wajib atas setiap yang beriman untuk berdoa istighfar memintakan ampun akan dosa terhadap orang yang beriman, laki-laki atau perempuan, karena itu bagian dari sedekah yang kita berikan kepada orang. Terkadang ibu, kalau sedekah dengan uang, kadang di antara kita ada yang bakhil. Boleh jadi ada niat untuk sedekah tak jadi ketika ada barang-barang yang belum kebeli kan. Ada rencana mau nyumbang tak jadi, ah nanti ajalah, ini belum lunas. Kadang-kadang kita ini mau sedekah dengan harta tak jadi, atau memang sama sekali tidak ada keinginan kan untuk bersedekah dengan uang karena kebakhilan kita. Tetapi Allah Subhanahu wa taala buka pintu sedekah itu selebar-lebarnya, tidak harus dengan uang sedekah itu. Dengan cara mendoakan saudara kita dengan ampunan agar dosa-dosa mereka diampuni Allah, itu bagian daripada sedekah juga. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, husnul akhlaqi fit ta'amuli ma'al muslimin min ghairi takabburin alaihim wala ihtiqarin lahum wal 'afwi an dhunubihim wa tahammuli zallatihim wal adli fil hukmi alaihim wa insafihim idza akhta'u wa 'adami inkari ma fihi min al khairi walau lam yakun ma'hum illa al islam as sahih fa huwa kafin li an nastaghfira lahum. Kata ulama, jadi apabila ibu mendoakan ampun kepada orang lain, ya Allah ampunilah saudara-saudaraku dari kalangan orang yang beriman, laki-laki atau perempuan, dan begitu seterusnya. Ini bagian daripada keindahan akhlak. Ini bagian daripada keindahan akhlak Islam. Dimana kalau kita mau mendoakan saudara kita dari kalangan orang-orang Muslim atau orang yang beriman,
dengan doa ampunan itu, hakikatnya ibu sedang merontokkan sikap sombong. Jadi sedang menghilangkan kesombongan. Makanya kita doakan orang lain. Orang yang sombong itu tidak mau mendoakan orang lain, ya, maunya diri sendiri saja. Tapi ketika mendoakan orang lain, berarti kita menghilangkan sifat sombong kita. Kemudian juga sikap ihtiqar, merendahkan orang. Karena ketika kita mendoakan secara umum, berarti mencakup orang fakir, mencakup orang kayanya, kan itu ya, mencakup orang apa namanya yang punya jabatan, mencakup orang yang biasanya, dan begitu seterusnya. Karena kan kita umum doanya, berarti tercakup semuanya itu, baik orang yang di bawah kita, baik orang yang di atas kita. Jadi kalau seandainya kita katakan ya Allah ampuni dosa-dosa mereka secara umum, berarti juga kita sudah menegakkan akhlak Islam yang indah. Pertama tadi menghilangkan kesombongan, yang kedua menghilangkan tidak merendahkan orang. Kemudian juga melatih kita memaafkan dosa-dosa orang. Kalau ada orang yang melakukan kesalahan kepada ibu, kemudian datang minta maaf, belum tentu ibu kasih maaf kan. Apalagi kalau dosanya ibu anggap sudah tidak bisa ditolerir tuh. Karena memang memaafkan itu berat, Bu ya, memaafkan itu berat. Minta maaf itu berat, tapi memaafkan kan lebih berat lagi. Ya. Enak saja. Kamu menyakiti saya, sekarang datang minta maaf. Iya, hatimu plong, tapi hatiku ini enggak plong-plong nih. Kadang-kadang kan seperti itu. Ya. Ada orang minta maaf kan supaya plong hatinya. Kita yang memaafkan ini kadang-kadang ya di lisan saja ya saya maafkan, tapi hatinya itu belum tentu. Lah ketika kemudian kita katakan ya Allah ampunilah dosa orang itu, berarti kan kita melatih diri untuk memaafkan namanya. Itu faedahnya. Ya. Kemudian juga berusaha adil kepada mereka. Ya kan mereka Islam juga, mukmin juga, saudara kita juga. Masa kita tidak memaafkan mereka? Jadi kita diajari sifat adil gitu. Termasuk juga tidak mengingkari ma fihi minal khairi, apa yang terdapat dari kebaikan dari mereka. Seandainya kemudian kita tidak kenal mereka siapa, yang penting kita tahu dia muslim, maka kita sudah dianjurkan untuk memintakan ampun kepada saudara kita, kenal ataupun tidak kenal. Ini yang ketiga. Jadi ketika kita mendoakan saudara kita yang beriman dengan kebaikan itu, hakikatnya kita sedang menampakkan keindahan akhlak Islam. Kemudian yang keempat, ada mutazkiyati nafsi, tidak merasa bersih sendiri. Tidak merasa bersih sendiri. Seolah-olah kita ini enggak punya dosa karena kita istighfar terus, yang lain itu berlumuran dosa gitu. Maka ini juga bisa menghilangkan tazkiyatun nafs, apa namanya? Merasa sok suci lah bahasa kitanya ya. Makanya kita ketika mengatakan ya Allah ampuni dosaku dan dosa orang lain, berarti memang kita mengakui bahwa kita juga banyak dosanya. Sebagaimana orang juga melakukan dosa, kita pun melakukan dosa. Jadi tidak merasa bersih sendiri. Kemudian juga al-hathu ala jam'i kalimatil muslimin alal haq. Yang kelima, dengan kita mendoakan orang lain dengan istighfar itu menunjukkan apa? Jam'il kalimatil muslimin, menunjukkan tanda ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama muslim, sehingga saling mendoakan ampunan satu dengan yang lainnya. Oh, kita ini muslim satu dengan yang lain bersaudara. Apabila satu sakit kita merasakan sakit, apabila satu umpamanya merasakan lemah, kita juga merasakan lemah, dan begitu seterusnya. Maka dengan mendoakan saudara kita dari kalangan kaum mukminin, menunjukkan di sini ada penyatuan kalimat ukhuwah Islamiyah antara kita dengan mereka. Kemudian juga
Yang nomor 6, al-inkar ala man yaghtab al-muslimin bidhunubihim bitadhkirihi bi annal wajib alaihi an yastaghfira lahum la an yaghtabahu. Dengan membiasakan kita mendoakan istighfar, memintakan ampun akan dosa-dosa kita sendiri, kemudian kedua orang tua dan orang lain, itu kita bisa merubah hidup yang tadinya biasa ghibah, memburuk-burukan orang, maka kita ganti menjadi pujian kepada orang, supaya melatih agar kita ini sedikit demi sedikit jangan ghibah terus, ya. Dengan kita memintakan ampun saudara kita kan otomatis kita tidak mungkin menggibah. Karena kalimat istighfar memintakan ampun akan dosa-dosa itu menunjukkan apa? Bahwa orang itu orang baik, kita doakan. Tapi kalau kita gibah kan seolah-olah dia orang jelek masalahnya. Makanya kita harus menggibahnya. Ketika kita ganti bahasa gibah dengan istighfar, berarti ini kita sudah menebarkan kebaikan di tengah-tengah manusia. Dan ini bisa melembutkan hati. Orang yang suka mendoakan yang lain itu lembut hatinya. Tapi orang yang jarang mendoakan orang lain itu keras hatinya. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga di antara hikmahnya adalah wa yazulu ma bainakum minal ahqadi al mufdiyati lil muadati, bisa menghilangkan permusuhan. Bisa menghilangkan permusuhan karena musuh itu berawal dari dengki, berawal dari hasad, berawal dari ketidaksukaan, akhirnya bermusuhan. Tapi kalau saling mendoakan satu dengan yang lainnya dengan istighfar ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini sedikit banyak bisa mengecilkan permusuhan antara kita dan orang-orang yang beriman yang lainnya. Termasuk juga annal istighfar ya'muruhum bima fihi al istighfar huwa haqqun ala kulli muslim wa muslimati, bahkan ini bagian daripada kewajiban, hak-hak seorang muslim kepada muslim yang lainnya adalah dengan mendoakan kebaikan. Dan lebih daripada itu, setiap doa kebaikan kita kepada orang yang beriman dan dia tidak tahu kita sedang mendoakan dia, maka kita akan mendapatkan doa yang sama yang kita doakan kepada orang lain. Dan itu nanti pada bab ketujuh nanti, malaikat yang ditugaskan untuk mengawalnya akan mengucapkan amin ketika kita berdoa dan dia tidak tahu, maka kita akan mendapatkan hal yang sama yang kita doakan kepada orang lain. Contoh pemain saya katakan, ya Allah, mudah-mudahan anak orang itu soleh, maka Allah mengatakan anakmu juga soleh, gitu maksudnya. Jadi kalau kita mendoakan orang lain dengan kebaikan itu, maka akan dibalas dengan hal yang sama dengan doa yang kita doakan kepada orang lain. Lah kalau seandainya kita mendoakan istighfar kepada orang lain, ya Allah ampuni dosa dia, maka malaikat akan datang, dosa-dosamu juga diampuni, gitu maksudnya. Karena malaikat akan mengaminkan. Nah ini kan luar biasa. Inilah diantara faedah-faedah berdoa istighfar kepada orang lain. Baik, kita masuk pada faedah istighfar secara umum. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun faedah istighfar secara umum banyak sekali. Ini kan secara khusus ya, kita mendoakan istighfar kepada orang lain. Adapun secara umum, kalau ibu umpamanya setiap hari membaca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah gitu ya. Baik ketika dari rumah ke pengajian, kemudian nanti pulang dari pengajian ke rumah, atau ke pasar, atau di dapur, atau yang sedang menyusui, atau yang sedang di mana saja, ibu selalu mengatakan astagfirullah, astagfirullahaladzim itu. Apa sih faedah istighfar itu? Kalimat istighfar itu bisa mempengaruhi alam semesta. Jadi kalimat istighfar itu bisa mempengaruhi alam semesta. Makanya Nuh alaihi salatu wassalam digambarkan di dalam Al-Qur'anul Karim ketika mengatakan kepada kaumnya, "Fakultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara
wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar. Nuh mengatakan kepada kaum istighfar, kata Nuh alaihi salam, karena Rabb kalian itu zat yang maha pengampun. Kalau kalian memperbanyak istighfar, kata Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, Allah akan curahkan hujan dari langit. Bayangkan, dengan istighfar alam bisa berubah, datang hujan yang dengan hujan ini akhirnya sungai-sungai teraliri, kemudian hutan-hutan menjadi subur, dan begitu seterusnya. Jadi istighfar, kalau kita mengatakan astagfirullah, alam ini bisa berubah. Dan ini keajaiban istighfar. Kemudian juga di antara faedah istighfarnya adalah istighfar ini kalau kita lazimkan terus-terusan, Bu, tidak berhenti, mungkin Ibu sampai ratusan bahkan ribuan kali dalam sehari dan dijadikan wirid setiap hari astagfirullah astagfirullah, itu lihat khasiatnya, kata Rasul, man laziman istighfar, barang siapa yang melazimkan istighfar, lisannya tidak pernah berhenti astagfirullah astagfirullah begitu, ya. Apa yang terjadi, kata Rasulullah, ja'alallahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhikin makhraja wa razaqahullahu min haitsu la yahtasib. Kata Nabi SAW, siapa yang melazimkan istighfar, maka setiap kebingungan ibu akan menjadi sebuah kebahagiaan. Setiap kesempitan dada akan menjadi sebuah kelapangan. Dan ibu akan diberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka, kata Nabi. Bahkan ada seorang syekh bercerita, Bu. Jadi seorang syekh ini bercerita begini. Dia punya murid. Murid ini cerdas, kata dia. Masya Allah. Karena syekh ini kan punya markas tahfidz Quran. Jadi ada muridnya itu cerdas sekali, kalau ngapal cepat, rajin, soleh, gitu, tidak pernah meninggalkan qiyamul lail, setiap hari dia baca minimalnya 5 juz, karena memang berada di tahfidz Quran gitu. Jadi selepas selesai, lah kebetulan memang hidupnya fakir, tidak punya apa-apa, jadi selesai mondok lah bahasa kitanya. Kemudian hampir 4-5 tahun tidak pernah ketemu. Dan syekh tahu dia orang fakir, orang miskin, tidak punya apa-apa, di pondok pun tidak bayar gitu ya, karena kefakirannya tidak sanggup membayar. Tapi karena kecerdasannya oleh syekh itu, dibiarkan dia belajar itu sampai selesai. Jadi setelah 4-5 tahun tidak pernah ketemu tuh, sekali ketemu rupanya murid ini sudah kaya. Dia pakai mobil yang sangat bagus sekali lah, datang silaturahmi kepada syekhnya itu. Kemudian syekhnya kaget gitu ya, karena dia tahu kehidupan orang tuanya seperti apa, keluarganya seperti apa. Kok sekarang masya Allah gitu, hanya keluar dari pesantren kemudian menghilang 4-5 tahun kok sudah menjadi orang kaya gitu. Jadi syekh ini senang, kemudian diajak ngobrol-ngobrol. Jadi syekh ini ingin tahu rahasianya, kenapa kamu bisa kaya, kerja apa kamu? Maka dia mengatakan, demi Allah syekh, Allah mudahkan kehidupan saya, Allah lapangkan rezeki saya. Kenapa? Kata syekh, apa masalahnya, apa amalan? Maka dia mengatakan, aku setiap hari istighfar itu paling tidak aku harus istighfar 10.000 kali katanya. 10.000 kali setiap hari, dan aku terus lakukan sampai hari ini katanya. Sudah berapa tahun itu? Berarti sudah 4 tahun atau 5 tahun. Satu hari 10.000 kali. Ya, apa gak sariawan tuh? Terus astagfirullah, 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 astagfirullah kan. Belum lagi Quran dia. Karena dia kan memang hafal Quran gitu ya. Dia setiap hari 3 juz sampai 5 juz. Itulah amalan dia. Maka dia mengatakan, ya syekh, katanya, ya saranillahu amri, dengan begitu Allah mudahkan urusanku. Entah kenapa kemudian mudah sekali cari uang itu, katanya. Sebenarnya Ibu, cerita ini walaupun anggaplah cerita ini tidak ada ya, tapi saya yakin tidak mungkin syekh ini berdusta kan itu, tapi anggaplah cerita ini rekayasa.
Tapi kita tidak perlu cerita pun, cukup dengan sabda Nabi tadi bahwa orang yang melazimkan istighfar itu Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak disangka sangka kan? Kita yakin dengan hadis ini. Ya. Man lazimal istighfar, siapa yang melazimkan istighfar, maka dalam setiap kegundahan pasti ada kelapangan, dalam setiap kesempitan pasti ada jalan keluar, dan Allah pasti akan berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, coba saja istighfar terus, istighfar, istighfar. Ya. Karena saya juga pernah mencoba. Namanya setiap orang itu pasti mengalami kesulitan. Saya, ibu pasti satu hari itu akan mengalami kesulitan yang tidak bisa keluar dari situ. Kayaknya dunia ini kiamat. Aduh, pusing kali. Gimana cara keluarnya? Pasti, saya yakin setiap ibu pasti suatu ketika, atau mungkin sudah mengalami, atau bagi yang belum mengalami, pasti akan ada masanya ibu ada masalah. Yang masalah itu seolah-olah gak bisa keluar dari situ. Stres sekali ini. Mau ini susah, mau itu susah, kayaknya mau tidur susah, mau makan pun tak selera, dan begitu seterusnya. Maka cobalah ketika itu menimpa ibu, perbanyak istighfar dari pagi, siang, sore, malam. Insya Allah itu dalam waktu yang singkat pasti Allah akan carikan jalan keluarnya. Pasti ada saja, diurai masalah itu. Dan saya rasakan sendiri seperti itu. Asal ibu yakin. Ya, kalau enggak yakin ya enggak akan diurai lah. Yakin bahwa masalah itu datang dari Allah, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menguraikan masalahnya. Minimalnya sedikit demi sedikit hati kita tenang dulu. Mengurai masalah itu kalau hati enggak tenang enggak bisa. Tenang hati, datu berpikir, baru cari jalan keluar. Ada saja jalan keluarnya itu. Masyurul muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara keajaiban istighfar adalah ijabati doa. Orang yang suka istighfar itu kalau doamu itu mudah dikabulkan. Dan itu dijelaskan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghair wa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Di sini syahidnya fastaghfiruhu summa tubu ilaihi inna rabbi qaribum mujib. Dalam surah Hud ayat 61 Allah mengatakan fastaghfiruhu, maka beristighfarlah kalian kepada Allah. Summa tubu ilaihi, bertobatlah kalian kepada Allah. Inna rabbi qaribum mujib, karena Rabbku maha dekat dan juga maha pengabulan doa. Dari sini istimbatnya kata para ulama, lihat ketika Allah menutup kalimat bahwa dia dekat dengan kita, bahwa dia itu maha apa namanya pengijabah doa, sebelumnya ada perintah istighfar. Berarti istighfar itu bisa memudahkan orang untuk dikabulkan doa-doanya. Kemudian juga di antara fungsi istighfar adalah sebab terbesar mendapatkan kasih sayang Allah. Disebutkan dalam surah Hud ayat 90-nya, wastaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi inna rabbi rahimun wadud. Beristighfarlah kepada Rabb kalian, kemudian bertobatlah kepada Allah, sungguhnya Rabbku maha penyayang, maha pengasih. Ya, artinya kalimat rahim itu nama Allah, sifatnya rahmat. Berarti orang yang suka istighfar itu dia akan mudah mendapatkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga bahwa istighfar itu annabihi tujlabun ni'am, mudah untuk mendapatkan nikmat. Dan orang yang jarang beristighfar dari kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jal, banyak rizki yang terhalang pada kita. Saya contohkan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, imam besar Imam Syafi'i itu ya. Satu hari dia mengadu kepada Imam Waqi tentang buruknya hafalan. Itu Imam Syafi'i, imam dunia, merasa pernah buruk hafalannya. Jadi apa yang sudah dihafal itu mudah hilang. Jadi dia mengadu kepada gurunya itu Imam Waqi, dan mengatakan,
Syakautu ila waqi'in su'a hifdin. Aku mengadu kepada Imam Waqi soal buruknya hafalan. Fa arsyadani bi antarkil ma'asi. Maka Imam Waqi pun kemudian memberikan wejangan kepadaku agar aku banyak-banyak meninggalkan maksiat. Kemudian kata Imam Syafi'i, kenapa demikian? Li'annal ilma nurun wa nurullahi la yuhdalil asi. Karena ilmu itu cahaya dan cahaya Allah itu tidak mungkin diberikan kepada ahli maksiat. Ketika kita jarang istighfar, maka kita akan masuk kepada kebalikan istighfar. Pasti banyak maksiat. Ketika banyak maksiat, banyak terhalang rizki dan nikmat yang harusnya diberikan Allah kepada kita. Karena istighfar itu salah satunya adalah kita akan memperoleh banyak-banyak daripada nikmat yang Allah akan berikan kepada kita. Maka kebalikannya, ketika kita tidak istighfar atau meninggalkan istighfar, berarti akan banyak musibah yang menimpa kepada kita. Lah Imam Syafi'i ini tahu enggak dosa yang dilakukan? Bukan kayak kita ya. Tapi gara-gara apa? Imam Syafi'i ini antar rumah dia dengan gurunya ini kan lewat pasar tuh. Selalu kalau dia datang menemui gurunya mesti melewati pasar. Tapi dia berusaha untuk tidak masuk, tidak merekenlah pasar itu. Tapi karena hari-hari dia lewat pasar, akhirnya telinganya selalu mendengar pembicaraan orang-orang pasar itu. Ya namanya orang pasar kan macam-macam, ada yang sumpah palsu, ada yang marah-marah, ada yang sewot, macam-macam lah orang pasar itu kan. Rupanya itulah maksiatnya Imam Syafi'i, mendengar orang yang sedang maksiat. Malah dia tidak maksiat, cuma telinganya mendengar sambil lewat itu. Akhirnya dia coba diganti rutenya, yang biasa lewat depan pasar, nah sekarang dia lewat belakang pasar. Karena lewat belakang pasar gak ada orang bu, hafalannya meningkat. Bayangkan, hanya itu loh pengaruh mak. Dia tidak maksiat kan, hanya mendengar saja tuh. Ya, itu sudah mengurangi hafalan. Makanya bu, kalau ibu mamanya ngafal Quran, ya nggak mungkin lah, ya mungkin juga lah, nggak mustahil bu Quran itu dihafal. Tapi biasanya karena kesibukan ibu, kayaknya kalau untuk menghafal Quran 30 juz itu mustahil ya bu ya. Juz 30 saja nggak pernah nambah gitu ya. Mau 30 juz, tapi sebenarnya tidak ada. Bagi saya sih tidak mustahil. Saya itu waktu di Yaman bu, jadi ada orang tua usianya hampir 80 tahun dan dia penjaga gerbang markas. Ya. Dia baca Quran tidak bisa, maksudnya kalau kita kasih sodorkan mushaf suruh baca itu tidak bisa dia. Tapi dia melihat orang-orang Indonesia yang semangat menghafal Quran, atau orang-orang Malaysia yang belajar di situ, pokoknya banyak orang luar negeri yang belajar di situ. Tiba-tiba dia semangat ingin menghafal Quran, tapi tak bisa baca Quran. Tapi tidak mustahil bagi Allah. Dia beli tip bu, zaman dulu itu kan belum ada handphone, pakai tip kecil masih pakai kaset itu. Ya dia beli kaset 30 juz, kemudian beli tip kecil gitu, Sony kalau itu mereknya, Sony kan Sony itu dulu itu mereknya. Jadi pamannya diambil surah Al-Fatihah itu, dia setel kan. Pamannya Syekh ini membaca alhamdulillahirabbil alamin, dimatikan. Kemudian dia coba mengingat dan mengulang alhamdulillahirabbil alamin, diulang-ulang sampai 100 sampai 200 sampai 300 kali bu, sampai hafal. Baru kemudian pindah ke ayat 1, ke ayat 2, ke ayat 3. Masyaallah. Tanpa sadar bertahun-tahun, akhirnya kaki ini dapat hafal Quran hanya dengan metode seperti itu. Hafal Quran dia, padahal baca Quran ini tidak bisa, hanya model mendengar. Jadi setiap satu ayat ditangkapnya, diulang-ulang hafal, pindah lagi ayat kedua, lama-lama Qurannya hafal. Kan gak ada yang mustahil bagi Allah, karena Quran itu kan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikra, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Bahwa Quran itu Allah mudahkan. Artinya bahwa syaratnya satu saja, jangan banyak maksiat. Tapi kalau banyak maksiat ya susah lah ngapal Quran itu. Dan maksiat yang paling besar ya handphone itu bu. Ibu ngapal Quran, wadduha, datang handphone, mana yang mau dihafal nih? Ya. Jadi gak bisa
Makanya kalau ingin hafal Quran memang jauhkan handphone jauh-jauh tuh. Kayak anak pesantren kan tidak ada boleh pegang handphone Bu ya. Ah baru ibu bisa hafal Quran. Kalau enggak jangan bicara nambah hafalan, yang ada mindahin hafalan. Wadwa sudah hafal nih Bu. Nanti ibu mau tambah alam nasr. Alam nasr hafal, wadhuhanya yang hilang. Itu namanya mindah hafalan, geser hafalan tuh ya. Ya karena begitu. Ya. Mungkin boleh jadi karena banyaknya maksiat sehingga kita susah untuk menghafal. Intinya bahwa istighfar ini bisa mendatangkan nikmat yang banyak. Masyurul muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga istighfar ini salah satunya adalah ketika kita banyak memperbanyak astagfirullah, astagfirullah itu hakikatnya kita sedang menyakiti setan. Setan itu tidak suka dengan orang yang sedang beristighfar. Dan itu disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, inna iblis qala, kata Imam Ibnul Qayyim, iblis itu akan berkata, akhlaqat atau akhlaqtu bani adam bidzulum wa ahlaquni bil istighfar. Iblis akan berkata kepada orang yang beristighfar itu, dulu aku hancurkan bani Adam dengan dosa, sekarang mereka hancurkan aku dengan istighfar, katanya. Kata iblis, dulu ku hancurkan anak Adam dengan dosa, sekarang bani Adam menghancurkan aku dengan istighfar. Makanya kalau kita menyebutkan astagfirullah, astagfirullah, ini sangat menyakitkan bagi setan, sangat menyakitkan bagi iblis. Artinya kita menang dari musuh kita kan? Karena setan itu musuh kita yang nyata. Kalau kita ingin mengalahkan musuh kita, ya perbanyak istighfar, karena itu sangat menyakitkan bagi mereka. Kemudian juga di antaranya adalah yang paling besar istighfar itu adalah sababun lin sirahi sadri. Sebab terbesar dada seseorang itu akan menjadi lapang, akan tenang. Dan kehidupan di dunia ini, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, kalau kita ingin masuk ke sorga dunia sebelum sorga akhirat, maka perbanyak istighfar. Ketika ditanya Imam Ibnul Qayyim, apa yang dimaksud sorga dunia wahai imam, dia mengatakan apa? Itmi'nanul qalbi, ketenangan hati. Hati kalau tenang, Bu, semua jadi sorga. Ibu walaupun tidak punya uang, tapi hati tenang, ya insya Allah lah, gak kepikiran. Tapi biasanya kalau gak ada uang itu bisa gak tenang tuh. Gitu. Tapi kalau tenang lah umpamanya kan, tenang gak apa-apa lah, gak ada uang, yang penting tenang saja, itu biasanya gak kepikiran ya. Karena orang stres itu karena tiga hal kan, sering saya ulang-ulang kan. Pertama karena perkara yang sudah lampau, kita pikir sedih ya. Yang kedua perkara yang belum datang, dipikir-pikir stres. Nah sekarang yang sedang kita lalui, perkara yang sedang kita lalui, kita tidak bisa keluar dari masalah, akhirnya bingung ya. Itulah yang membuat hati tidak tenang itu, sedih, stres, bingung. Sedih terhadap yang sudah lalu, dipikir-pikir-pikir sedih, nangis kan itu. Mungkin ibu dulu mungkin ada masalah di masa lampau, atau ditinggal orang yang dicintai, atau pernah sukses kemudian gulung tikar, atau apalah masalah, atau cari barang gak ketemu-ketemu ya. Nah, boleh jadi kan memikirkan sesuatu yang lampau-lampau itu kan menjadikan kita sedih, atau memikirkan sesuatu yang belum terjadi, gimana besok, gimana bulan depan, gimana minggu depan, gimana tahun depan, gimana nanti kalau sudah tua, kalau sakit siapa yang ngerawat saya, belum terjadi kok stres duluan kita ini ya. Atau yang sekarang ini ada masalah, gak tahu caranya gimana nih keluar dari masalah ini. Nah gitu ya. Nah, itulah tiga perkara orang ini jadi stres, jadi sedih, jadi gundah gulana. Makanya istighfar inilah yang bisa menghilangkan itu semua. Karena istighfar ini kata para ulama, sababun kabir lin sirahi sadri. Sebab yang paling besar, hati seseorang itu akan menjadi lapang. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira ini dulu Bu sebelum saya tutup. Silakan. Kalau ada yang mau bertanya, kita buka tanya jawab.
Baik, kalau tidak ada, alhamdulillah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Intinya bahwa tolong beradab berakhlak kepada Allah. Membahas tafsir dari surah Al-Imran. Lahirlah Imam Muslim, Abi Dawud, Tirmidzi, Ibnu Hibban. Jadi ketika Yunus alaihi salatu wassalam terkena undian itu,